Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sutrisno Peno. Seperti biasa, saya akan unboxing atau review-review ya teman-teman. Kali ini saya akan unboxing handle pintu aluminium ya teman-teman, yang buat pintu aluminium. Barangkali teman-teman atau tukang-tukang aluminium yang pengen lihat tampilannya handle ya, handle pintu aluminium yang bulat dan warna putih ya teman-teman, tampilannya kayak apa sih? Kita buka aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mereknya Brilon ya teman-teman, kardusnya kayak gini. Kita buka aja ya teman-teman ya. Handle-nya seperti ini, warna putihnya ya teman-teman, bulat ya teman-teman ya, seperti ini. Ya, dapat ini slot, terus baut-baut ya teman-teman, baut-baut skrup, dan ada kunci L nya ya teman-teman tuh. Ya, merek Brilon ya teman-teman. Dapat mortis ya teman-teman, silinder, dan ini tutupnya ya teman-teman, tutup kuncinya ntar ya teman-teman, katupnya, baut-bautnya ya teman-teman. Ya, kita lihat kuncinya ya teman-teman. Ya, seperti ini kuncinya teman-teman, ada labelnya Brilon ya teman-teman, ada label Brilonnya. Dapat 3. Wah, ada kuningannya ya teman-teman, warna kuning begini, bukan karat ya teman-teman, bukan, emang ini warnanya kuning kayak kuningan gitu. Ini juga ada labelnya ya teman-teman, Brilon. Oke, seperti ini. Oke, sekarang tinggal mortisnya ya teman-teman, kayak apa. Sama ya teman-teman, mortisnya juga ada labelnya ya, ada labelnya Brilon stainless steel ya, stainless steel. Oke, ini juga dapat, ini juga Brilon. Ntar kalau udah dipasang tinggal diambil stikernya ya teman-teman tuh. Oke, ya terus ini tutupnya udah ya teman-teman, tadi udah di unboxing ya teman-teman. Ya, yang penting handle-nya begini warnanya, putihnya ya teman-teman, putih tulang ya, putih tulang. Oke, ya wis gitu aja ya teman-teman, tungguin aja ya unboxing atau review-review selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir dan sudah
like dan komen ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Tungguin aja unboxing-unboxing selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.